Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Nah, ini kali ini saya akan menjelaskan mesin cuci ya. Jadi timernya nggak mau mati ya, nyala terus, muter, muter. Ini nggak mau mati ya. Ini timer udah habis tapi nggak mau mati ya. Jadi kalau kita menemukan mesin cuci seperti ini, kita fokus berarti ini switchnya dia udah nggak mau ini ya, nggak mau lepas. Dia timernya ini udah rusak ya, harus diganti. Nah, ini timernya udah saya, tapi diganti pakai yang multi ya. Jadi bukan asli yang merek Aqua. Kita cabut dulu ya. Nah, ini dicabut ininya ya, kalau dicabut ini mati dia. Nah, jadi kalau kita menemukan mesin cuci untuk dua tabung nggak mau mati, misalkan kita putar ya, padahal ini udah habis ya, posisinya udah habis, tapi ini tetap masih putar ya, berarti timernya udah error ya, udah rusak ya, udah bermasalah, berarti harus diganti ya. Nah, untuk cara penggantiannya bagaimana ya, kita coba kita praktekkan, dilihat ya. Nah, terus untuk cara buka ini ya, untuk melepas ini khusus merek Aqua ya. Merek Aqua. Nah, ini didorong ya, didorong. Jadi jangan dicongkel ya, kalau kayak sap itu dicongkel. Nah, ini bisa langsung dilepas ya. Dilepas. Nah, ini kotor bawahnya ya. Terus kita lepas dulu talinya. Karena agak susah ya, kita harus lepas talinya dulu ya. Ini tali yang di bawah kita lepas. Tali penarik air ya. Jadi kalau tali penarik airnya nggak dilepas, agak susah ya untuk buka itunya, timernya, karena terlalu sempit. Nah, ini dilepas dulu ya. Bisa langsung dari sini, Pak, dari sini. Kalau saya langsung dari sini. Nah, timer ini walaupun misalkan dia udah habis tetap masih berputar ya, karena ini switch-nya nempel terus ya, nggak mau lepas ya. Nah, jadi kita langsung diganti aja. Ini sangat gampang ya, kalau ganti ini kita tarik ya ininya. Ini bisa kalau udah agak lama suka agak seret ya, sambil digoyang-goyang nih. Nah, ini untuk merek Aqua bisa langsung ya, tapi kalau untuk merek SAP biasanya dari dalam ya, ini untuk melepas ini. Lalu kita potong ya, ini ada kuning dua kabel, ini jalur kapasitor ya, masuk kapasitor, ini jalur masuk ya dari setrum bawah. Kita langsung potong aja. Nah, ini timer ini udah error ya. Lalu kita pasang ini untuk gantiannya.
Kita langsung baut lagi. Nah, mohon maaf ya, ini pas azan Isya ya, karena ini nanggung ntar. Nah, ini udah kencang ya. Nah, ini kalau untuk pemasangan ini kan ada tanda ya, tanda untuk di atas nih. Jadi kalau udah diganti timer multi, biasanya ini nggak lurus ya, agak miring. Nah, ini seperti ini. Ini agak kepanjangan ya, jadi kalau kepanjangan harus dipotong ya. Ini harus dipotong kawatnya. Karena untuk potong kawat ini agak susah ya, mungkin harus pakai girina. Kita coak ini aja ya, kita coak. Ntar ambil pisau. Nah, untuk ininya nggak pakai pisau ya, pakai gergaji aja. Ini gergaji besi, soalnya kalau nggak dicoak itu nggak masuk ya ininya, karena beda ukurannya dengan yang asli bawahnya. Nah, ini kan ada yang aslinya kan, dia nggak ini ya, ngebolong kayak gini. Nah, kita dicoak biar masuk dudukannya. Coba kita masukkan. Nah, ini udah masuk ya. Nah, udah masuk. Nah, ini udah ini ya. Tapi kita belum sambung kabelnya, kita sambung kabelnya dulu. Kita sambung kabel dulu ya. Nah, ini jangan sampai salah. Ini karena timernya multi, jadi untuk kabel setrum warnanya ini ya, warna coklat. Ini di timer ini jalur kapasitornya merah kuning ya. Kalau di sini ini kuning-kuning ya. Nah, ini yang merah ini dia jalur setrum masuk ke timer. Jadi ketemunya ke yang coklat ya. Nah, ini nih. Jadi kalau untuk menentukan kabel setrum masuk itu yang di timer, kita lihat di sini ada switch 1 ya. Kalau switch 1 dia berarti dia timer apa? Jalur kabel setrum masuk ya. Kalau ada switchnya 2 sampai 3 berarti dia jalur kapasitor.
Kita rapikan pakai solasi ya, takut konslet. Untuk keamanan, biar kuat juga. Nah, ini jalur jalur kapasitor ya. Jadi di sini di timer dia warnanya kuning merah. Tapi kalau jalur jalur masuk yang aslinya itu kuning semua ya. Setrum merah itu yang dari bawah itu ya, tapi dari timer dia coklat. Jadi coklat ketemu merah. Nah, ini yang kuning dari bawah tadi. Ini jalurnya jalur ke timer ya. Dari timer dia masuk kapasitor. Tapi di sini dari timer dia merah kuning. Nah, ini bebas ya. Karena dia arah putaran bolak-balik bebas ya. Mau merah ke sini apa merah ke sini nggak ada masalah ya. Silahkan yang belum subscribe ya, mohon dibantu di subscribe ya, di like, di share, komen silahkan. Nah, ini udah selesai. Kita masukkan, nah ini luruskan dulu ya, kalau nggak diluruskan agak susah masuknya kadang-kadang ya. Ya. Nah, kalau masukin ini berarti kebalikannya ya. Berarti agak-agak geser ke sini. Lalu kita tekan ya. Nah, ditekan. Ini jalur air kita kembalikan ke asalnya. Nah, ini yang tadi dilepas kita pasang lagi ya, jangan lupa. Ini karet pembuangan air ya, untuk nutup air ya, nutup buka air. Jadi kalau ini nggak dibuka agak susah ya narik sininya. Nah, ini untuk membuang air ya, nutup air. Nah, sekarang kita tes ya. Kita colokin. Nah, kita lihat putarannya. Nah, berhenti ya. Nah, ini udah normal. Kita ganti pakai timer multi ya. Ya, kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Mungkin kalau untuk komen di langsung di YouTube kurang, saya jarang buka itu ya chat komentar. Kalau mau ya silahkan langsung ke nomor WA aja ya, kalau yang kira-kira penting banget ke WA ya, di 087-878-422-714 ya. Terima kasih, mohon bantuannya di share, subscribe, di like, di share, komen silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.